selamat bertemu kembali dengan Genius X-Tom Super Yaume itu dulu. Kali ini saya akan unboxing new Toyota Rush. Memperkenalkan kurang lebih ada 5 modifikasi, enggak lah, aksesoris saja, 5 aksesoris sederhana yang bikin kendaraan kita lebih cantik. Saya tidak akan memperkenalkan mesin dan sebagainya karena pasti sudah banyak yang sudah disampaikan teman-teman yang lain, tapi saya akan memodifikasi. Yang pertama adalah jok. Saya ganti ya, tidak sedikit pelupas, tapi dibiarkan utuh, hanya saja kita ganti warnanya ya. Satu warna yang barangkali agak asing bagi Anda ya, tetapi ya beginilah keadaan warnanya. Dan kita lihat ada warna hijau, karena kalau saya kasih hitam-hitam semuanya agak kelihatan angker gitu ya. Saya nggak suka angker, yang milenial saja, yang warna-warna ringan tetapi memberi kesan yang juga romantis begitu. Karena untuk perjalanan jauh biasanya membutuhkan warna-warna yang segar. Demikian pula juga untuk kedua pewanginya, saya ambilkan kopi. Kalau nggak kopi juga saya kasih untuk sandalwood ya. Jadi dari apa, wewangian kayu tembakau begitu, sangat kelihatan laki-lakinya. Kemudian Anda juga akan saya perkenalkan juga yang kedua adalah lampu belakang. Jadi ini warnanya ini putih dan ini juga putih gitu ya, tapi saya ubah karena kalau nanti kita parkir dan banyak mobil, maka kita akan segera mengenali karena warna dari lampu belakang ini. Yang merah tetap kita beri warna merah, tapi saya beri warna kuning dan warna biru. Ini akan nambah keren. Juga saya beri label juga di sini, International Racing Department, di mana saya bekerja. Dan juga ada beberapa gambar yang memungkinkan membedakan dengan mobil-mobil yang lain. Ya dulu ini adalah sanggar wayang saya, dan ininya masih asli, jadi saya tidak membuat nomor polisi, biar saya tahu. Dan yang lain adalah di bawah ini saya beri tempelan di sini. Biasanya warnanya warna tidak asli lagi, jadi bisa beri tempelan dengan tekstur yang bagus. Demikian pula di bawahnya ya, kelihatan agak putih keputihan, tapi dengan saya tutup dengan plastik warna hitam ini, maka warnanya akan menjadi tidak terlalu kontras. Dan ini kesenangan saja. Dan beberapa teman saya ini dicat begitu, tapi saya agak repot. Ini lebih murah dan lebih gampang. Kemudian juga dan seperti
kita tidak terkena sinar matahari. Kita juga tidak silau, tentu saja, dan di dalamnya tetap nyaman. Tidak ada perubahan lain, yang berarti di depan masih tetap kami original. Tidak ada perubahan yang tidak berarti. Tapi juga saya menambahkan di sandaran duduk kursi ada ini ada Angry Bird ya. Ini ada Angry Bird juga kita dapat ini agar untuk memberikan kesan lebih jenaka karena saya juga masih punya anak-anak kecil. Dan kadang-kadang anak saya juga bawa Hello Kitty. Ya itu sekedar kesenangan saja. Jadi bagaimana kita supaya nyaman di dalam mobil, terutama kalau kita sedang perjalanan jauh. Yang juga kami tambahkan selain aksesoris tadi, saya juga menambahkan keramik nano ceramic ini. Nano ceramic ini adalah melindungi cat yang sangat luar biasa meskipun kita garuk-garuk. Itu akan segera mudah kita hilangkan beret-beretnya dan akan pulih kembali seperti sedia kala. Memang agak mahal sih. Ya menurut saya agak mahal karena itu 5 juta lebih. Demikian juga joknya sekitar 5 juta setengah. Kemudian sama dengan untuk pelindung kaca depan karena fikul itu juga sekitar 5 jutaan. Selain itu kita juga menambahkan karpet di bawahnya agar supaya kita lebih nyaman karena yang asli adalah hitam dan kita ganti dengan warna hitam juga ya supaya tidak kelihatan kotor, tempat kotor kalau nanti kena debu. Dan saya tambahkan juga di bawahnya untuk anti apa bising ya, yang tidak terlalu mahal ya, tapi cukup bagus karena di dalam suaranya begitu sangat tenang dan kita dapat mendengarkan musik secara lebih jernih. Agar supaya mobil kita mudah dikenali, saya kasih wayang ya. Wayang Laboratori Ki Ageng Guru. Ini adalah sanggar wayang saya. Jadi Toyota Rush ini tidak dilengkapi dengan apa namanya bass yang bagus ya untuk audionya. Jadi itu standar Jepang yang ya sebegitu itu. Tetapi saya tidak puas apabila saya tidak ada bassnya. Seperti biasanya saya menambahkan woofer bass dan itu akan menambah suaranya ya, kita dengarkan dahulu. Ini sudah ada bassnya. Biasanya kalau nggak ada bassnya seperti ini.
seperti itu, kurang menggelegar. Oleh karena itu saya tambahkan woofer supaya akan lebih nyaman. Sangat jauh berbeda, dan itu juga rendah, harganya sekitar 2,5 juta. Tidak perlu kita rangkai karena rangkainya sudah ada paketnya begitu, dan kita letakkan di bawah meja ini. Itu akan juga kualitasnya sangat bagus. Saya merasa puas saja. Memang tidak sebagus yang kita harapkan, tetapi ini sudah cukup bagi saya untuk di dalam sebuah mobil. Kemudian kita juga ganti untuk pedalnya ya, pedal rem, koplingnya, dan juga pedal gasnya. Semuanya kita tambahin. Saya kasih warna biru agar supaya matching dengan tempat duduknya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat menginspirasi Anda untuk mempercantik mobil Anda.